Ini dia teman-teman kepalanya. Wah. Putih banget dagingnya. Ada kunci. Beli kunci. Aduh. Setengah matang kita bubuhin kecap. Teman-teman, sekarang kita mau motong sesuatu hasil berburu tadi malam. Nah, karena semalam nggak kerekam, jadi kita motongnya sekarang teman-teman nih. Kita sudah bawa sekarung buruan kita semalam. Jadi sekarang kita buka ya teman-teman hasil buruan kita semalam nih. Apakah isinya? Isinya itu nih, kita udah siapin bahan-bahannya, tali sama golok. Ini teman-teman lihat tuh. Tuh buruan kita semalam. Nah, buruan kita. Oke, sekarang kita keluarin. Sekarang kita keluarin teman-teman ya. Ini kita cari dulu kepalanya sebelah mana. Kentut kameramennya. Kepala sebelah mana? Ini dia kepalanya. Ini dia teman-teman kepalanya. Ini udah kita pegang. Giginya tajam teman-teman. Tiger gigi. Sekarang kita potong ya. Kita sembelih ya teman-teman. Karena ini kita di daerah Sumatera Selatan. Karena kalau di daerah Sumatera Selatan itu memakan daging hewan ini tuh hal biasa ya teman-teman ya. Kadang-kadang pun dia di daerah-daerah Sumatera pedalaman atau Kalimantan pun memakan ular ini ya. Ini jenisnya ular sanca reticulatus atau piton sanca kembang, dan ini ukurannya lumayan besar teman-teman ya. Nah, sekali lagi sini kita di daerah Sumatera Selatan, kalau memakan ini pun wajar umumnya makan ini. Bahkan di pedalaman pun makan monyet, babi, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Teman-teman alam. Yang kita potong ya teman-teman. Bagian lehernya ini kita enggak kita ikat, pas hidup. Oke, itu. Ini si ularnya teman-teman. Kita tarik. Wah. Gas. Kita pakai ini teman-teman, parang mulutinnya. Ini kulitnya agak alot. Nah, kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jadi kalau di daerah Sumatera Selatan makan hewan seperti ini pun itu hal yang wajar ya, karena kita sekarang di daerah Sumatera Selatan bukan di Jakarta ya. Jadi ini hal yang wajar kalau makan makanan buruan ular kayak gini. Nih tulangnya, dagingnya nih. Oh, dagingnya segini teman-teman. Ya, ini udah kita kuliti. Sekarang kita potong kecil kayak gitu. Kita pilihin bagian dagingnya. Sama kita pisahin sama tulangnya. Tuh kayak gini teman-teman. Wah. Ini dari fridge enak teman-teman, tuh dagingnya tebal banget. Tulang tengahnya kita pisahin. Ini kita belah lagi. Tuh. Ini kayak daging apa ya? Ini. Kira-kira sekilas. Daging ikan. Ikan ya. Mantap. Ikan gabus. Ini prosesnya agak lama teman-teman ya,
ada masih panjang tuh dagingnya. Panjang. Potong lagi. Nah, ini udah teman-teman ya, udah kita potong-potong jadi kayak gini bagiannya. Kita buat bikin sate, teman-teman. Ini masih ada yang gede sedikit. Nah, ini kira-kira berapa kilo ya? Lumayan banyak, teman-teman, jadinya. Ini ada yang belum kepotong. Daging kayak daging sapi ya, lengket. Nah, sekarang kita cuci, teman-teman ya, biar bersih. Terus kita bumbuin. Sekarang kita proses pencucian daging lah ya, teman-teman ya. Kita ambil di danau. Ini dia proses pencuciannya. Daging ula. Putih banget dagingnya, kayak daging ikan ya, teman-teman. Habis dicuci langsung kita tusuk. Ketusuk satenya. Full daging, teman-teman. Sebaskom full daging. Tusuk satenya udah jadi. Kita perusin jeruk. Jeruk. Jeruk apa ini namanya? Jeruk lah. Kunci. Jeruk kunci. Ini kalau tulang-tulangnya tadi dimasukin lebih dari sebaskom, dua baskom ada ini. Sama kulit-kulitnya. Bikin bakso apa? Bakso ulo. Paling bang. Pempek ulo. Pempek ulo. Nih. Profesor. Ini kita proses pembumbuannya. Pakai bumbunya apa? Babe tadi. Rempah-rempah. Ini apinya. Kita buat apinya. Ini adukan ala perindapan. Aduh, kalau perindapan. Parang. Ya udah mulai jadi ini ala-ala India perindapan, teman-teman ya. Udah lagi. Dikit lagi jadi tusukannya. 85 tusuk. Oke, lagi. Sudah jadi semua, mantap. Nih, rakyat sudah mulai menunggu. Mantap, Kak Dwi. Berapa sekilo ada itu? Lebih ya, Kak? 5 kilo. Sekarang kita bakar, teman-teman. Ini satenya. Ush, mantap jadinya. Ini udah setengah matang, teman-teman. Tinggal kasih bumbu kecap. Untuk obat gatal, mantap. Langsung sembuh pening aku kalau mau tidur ini. Aduh. Aduh. Setengah matang kita bubuin kecap, bumbu kecap, teman-teman. Raimo cegu. Wih, mantap. Arang nih, kloter kedua. Sedap. Kenapa ini dah? Ini dia, teman-teman, warnanya udah mulai cantik banget. Beuh. Cantik banget warnanya. Nah, ini lagi nih, setengah matang. Ala-ala perindapan. Krisna, cobain. Matang gue. Matang gitu. Enak. Enak gak? Enak. Enak. Jalok.
Nah ini sudah matang teman-teman, kita angkat. Nih sudah matang nih. Ayo saya mau ambil. Nih mang. Mangan. Iyalah. Nih. Dep. Mang. Iyalah percaya. Wei cuy. Buru kak. Sudah ambil. Alien. Iyalah. Alien. Konon katanya manusia ini setengah siluman. Sekecap dikit. Guys, gini kecapnya kurang guys. Nah, cobain. Sedap. Banyak. Sedikit alot. Kasih bumbu kecap. Ayam berarti enak ular ayam. Iya. Ayam rito kalau gini. Mana sini nak ya? Aku cara dia ke tempat ini. Cara bumbu kali. Gila, kan enak kayak ayam itu. Hah? Ini kayak ini kan. Yuk, sini kan ini kayak nyangkrah-nyangkrah ini ya, karena belum laku ini sih. Iya. Udah habis. 1, 2, 3, 4, 5 udah habis 6 tusuk teman-teman ya, ini tinggal sisanya. Doyan. Oke, we, mam ki. Akhirnya, angkatan terakhir. Buh, warnanya cakep. Kita cobain, oke? Kita cobain. Mantap suaranya. Nah ini dia yang dimasak di kompor teman-teman. Lihat lincah-lincahnya. Aromanya kayak semur. Mantap teman-teman. Ya. Nanti kalau udah jadi kita cobain lagi teman-teman. Ini belum matang ya. Oke mungkin tadi video manggang sate ular piton udah selesai teman-teman, tapi sedikit agak alot kalau dipanggang ya, dibakar, dibikin sate. Tapi kalau ini saya nggak tahu ya. Ini saya mau cobain yang ini. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Bye bye.